Zong baru kebuka satu. Kita nggak tahu ada berapa Zong. Iya kan? Box satu sama tirai dua kamu punya dan 5 juta. 5 juta udah pasti, pasti diambil dong. Dan antara box satu dan tirai dua, menurut kamu ada Zongnya apa enggak? Karena dengerin saya, kalau ada Zongnya satu aja, hangus semua, 5 juta hangus dan ada hadiah. Misal ada hadiah satu di antara dua ini, juga hangus. Mau kamu buang atau tidak? Buangnya satu apa dua? Terserah, mau satu boleh, dua-duanya boleh. Tirai juga buang. Hah? Tirai gua buang. Tirai dibuang, iya. Bukan yang box. Enggak, yang box itu udah ada Zongnya juga, jadi kayaknya nih enggak Zong kalau box. Jadi menurut kamu yang dibuang tirai dua? Iya. Oke. Okay. Yeah. Deal? Deal. Deal? Deal. Oke, okay, ini kartu yang ini nomor urutnya silakan taruh saja. Oke. Okay. Kamu membuang tirai dua berarti kamu punya box 1 dan 5 juta. Oke. Okay. Berarti kamu menolak tirai dua ya. Oke. Okay. Kalau begitu kita langsung buka saja. Apa yang ditolak sama tirai dua? Ya. Kita lihat apa yang ditolak kamu di tirai dua. 3, 2, 1. Ya Mbak Sofia, kartu tiga yang tulisannya tirai dua kenapa ditolak coba? Padahal nih isinya adalah satu unit motor senilai 12 juta rupiah. Cak uang, cak uang. Sekarang 5 juta dan box 1. Yakin box 1 ini hadiah? Yakin. Yakin? Yakin. Gak mau dibuang juga? Enggak. Oke, okay, deal? Deal. Deal, oke. Okay. Kita buka box 1. 5 juta udah punya kan? 5 juta saya kasih dulu. Tapi kalau ini Zong, saya ambil lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Nih, 5 jutanya udah saya kasih kamu. Box 1, kita lihat isinya adalah 3, 2, 1. Oh! Senang dapat hadiah ya Mbak Sofia dari kartu pilihannya. Luar biasa, karena Anda mendapatkan hadiah trip to Malaysia untuk dua orang. 10 juta rupiah plus tadi kartu 1 5 juta. Jadi total hadiah yang Anda dapatkan adalah 15 juta rupiah.